saya Tara Bara. Halo, saya Tara Basro. Sekarang gue akan menjawab pertanyaan yang sering kalian tanya di Google tentang gue. Oh wow, Tara Basro Arifin Putra, teman baik. Tara Basro Snoop Dogg. Snoop Dogg itu one of my favorite rapper dan banyak yang bilang gue mirip sama Snoop Dogg and I have to agree, but I don't mind because he's one of the greatest rapper. Tara Basro Gadis Sampul. Gadis Sampul tahun 2005 dan itu pertama kalinya ngerasain bekerja di in a adult world dan itu pengalaman salah satu pengalaman yang paling menyenangkan di hidup gue. Terus Tara Basro Bumi Langit sebagai merpati dan gak sabar banget pengen ngasih lihat ke kalian kira-kira akan seperti apa universe-nya Bumi Langit yang seru-seru banget, yang cast-nya juga rame banget, filmmaker-nya jago-jago banget, so this is gonna be super epic. Tara Basro Nicholas Saputra, teman yang sangat baik. Nico, he's kalau setiap orang punya dalam hidup punya sandaran, salah satunya sandaran di hidup gue Nico, so ya. Yeah. 5. Tara Basro The East. The East ini series yang ada di Net TV dulu, seru banget gara-gara ngerjain The East, gue bisa cepet banget hafal naskah, jadi cuman bisa lihat gini doang udah langsung bisa syuting, keren ya. The power of latihan dan otak. Tara Basro Gundala, salah satu film produksi terbesar gue dan terseru karena cast-nya rame banget, banyak banget cast yang dari seumuran sampai yang senior dan benar-benar banyak belajar dari produksi Gundala. Dan introduction kepada penonton dunianya Sancaka dan Wulan seperti apa. Tara Basro Reza Rahadian. Reza Rahadian ibaratnya seperti satpam di hidup saya ya. Percintaan saya dijagain, keuangan dijagain, pokoknya dia sosok kakak yang sayang banget deh pokoknya. Terus apa nih? Tara Basro Zodiac. Zodiakku Gemini. Terus udah gitu, my moon sign is Capricorn, rising sign-nya Scorpio. Tara Basro Joko Anwar. Tara Basro Joko Anwar, Bang Joko ini tidak hanya seorang sutradara yang brilliant banget, tapi dia juga sosok seperti kakak buat gue, kayak abang. Dia orang yang sangat caring sama semua orang di kehidupannya dia, di kehidupan pekerjaan ataupun personal life, and he's such a sweetheart. Terus Tara Basro FFI. Tahun kemarin, tahun 2019 sempat jadi duta FFI dan sempat menang pemeran wanita terbaik di tahun 2015 kalau nggak salah. Oh nggak salah ya. Ya. Berikutnya Tara Basro Film. Menyenangkan dan harus ditonton. Terus ada Tara Basro Instagram. Instagram gue @tarabasro dan isinya tuh gue nggak jelas aja menjalani kehidupan sehari-hari. Terus capture things that I love, info-info terbaru mengenai karya-karya gue, mau dari musik, dari film, dan project-project menyenangkan yang akan datang atau yang sedang berjalan. Kadang-kadang berbagi informasi juga. Tara Basro Adik. Aku punya satu adik dan satu kakak. Dua-duanya cowok, makanya suka dibilang kalau gue tuh tomboy. Karena gimana, dua-duanya kakak adeknya cowok-cowok.
Tara Basro orang mana? Jadi ayah aku itu orang Lampung, ibuku orang Bugis, tapi aku lahir di Jakarta. Jadi apa dong? Orang mana? Orang Jakarta atau orang campur-campur? Itu semua pertanyaannya sudah dijawab. Thank you so much for tuning in. Jangan lupa like and subscribe YouTube channelnya Her World Indonesia. Pastinya akan lebih banyak lagi cewek-cewek yang cantik-cantik, cowok-cowok yang ganteng-ganteng. Dan thank you so much.